Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan MJM Marno Jaya Motor, pedagang mobil bekas yang sudah berpengalaman 34 tahun asli Wonogiri. Dulu tukang arit, angon sapi, sekarang angon kijang. Saya juga akan ucapkan banyak terima kasih bapak-bapak yang Pak ini dari Malang yang kemarin beli espas online, alhamdulillah semalam jam 5 sudah sampai di Malang. Yang kedua yang beli katana dari Gunung Kidul, alhamdulillah sudah nyampe juga. Saya ucapkan terima kasih juga yang bapak bekerja dari Arab Saudi beli dengan saya kijang lagi tahun 2004 dari Kerawang, alhamdulillah sudah dipakai aman. Belum yang lain-lain, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih atas doa dan saran dan kritiknya. Semoga MJM ke depan makin baik. Hari ini akan mereview mobil yang aneh-aneh nih, banyak hari ini. Ada apa namanya Toyota HS diesel, ada kijang pickup, ada pokoknya banyak lah. Pokoknya hari ini kijang Cresta yang 2000cc ada 2, LG 97 ada, Cresta 97 ada, Cresta 2003 juga ada, LGX 2003 juga ada. Kita akan mulai dari yang pertama. Ini ada kijang super ya, kijang super tahun 91 ya. Bodinya agak bulus sedikit. Ini menang AC double ya, yeah. AC double, peleknya juga racing. Nah, ini saya bicara pajak 3 tahun panjang ya. Kalau posisi keadaan begini, ini saya jual cuma 23 juta ya. Kijang super tahun 91, AC-nya sudah double nih, AC-nya punya Grand Extra nih, dalamnya rapi nih ya, dalamnya rapi. Mesin oke, ya, 5 pintu, lihat dalam itu. Tuh, dalamnya rapi ya, AC double punya Grand Extra. 23 juta posisi begini. Kalau terima hidup, saya bantul ini 28 juta. Tahun 91 ya, masih itu. Berikutnya lagi nih, ada Kijang Roper GRX. Nah, ini masih ngaleng ya, pajak panjang. Mobil sudah mondar-mandir ke Jawa, pulang pergi nggak ada masalah. Tahun 93 ini sudah power steering, jangan salah, sudah power steering asli dari Toyotanya, bukan yang bikinan tambahan, bukan. Dashboardnya sudah. Ini saya buka harga nggak usah mahal-mahal, 31 juta ya, 31 ya. Ini baru datang nih, dicuci aja belum ya, banyak banget hari ini. Kita ambil yang paling baris paling depan aja. Bagi bapak-bapak yang pengen usaha, saya punya L300 tahun 2014. Semuanya seberapa baru, bak baru, cat baru, kir semuanya baru ya. Semuanya nih ya, ini masih bagus ya. L300 2014, mumpung mana box semua lengkap ya. Mobil tidak ngangkat berat, dulunya box saya ganti, pickup tembus semuanya resmi dari karoseri. Jangan khawatir, harganya berapa aja, harganya cuma 110 juta. Murah meriah nih ya, 2014 jangan salah, mesin garing jamin. Nah, bagi yang uang pengen barang antik ya, barang antik nih, bicara barang antik nih, ini ada Toyota Hiace tahun 82 ya, pajak baru, kir baru, bodinya nih. Nah, bapak ini mas, nah tolong lihat sampai belakang nih Hiace nya siapa ya. Terus ini ya, ini dia punya dashboardnya 82 ya, nggak ada yang pecah, lihat aja nggak ada yang pecah nih ya, nggak ada. Joknya juga masih orisinil semua, joknya masih orisinil semua. Nah, belakang ngono belakang ya. Ya, tahun 82 80-an nih ya, Toyota Hiace nih ya. Yang ini L300 ya, ini harganya agak gelap nih ya, harganya ini saya bandrol aja 33 juta baru kali ini dapat Toyota Hiace yang masih kayak gini nih ya. Ceker hidup, semuanya lengkap, faktur juga masih ada ya. Ini tangan kedua, mobil baru tangan kedua nih. Bagi bapak ibu yang nyari kijang Cresta hitam, nah ini hitam nih ya, 2003, alamat Tanjung Barat ini. Pajaknya baru, bannya baru, lampunya baru, oli mitiknya baru. Saya garansi 1 tahun ya. Harganya berapa? Ini karena hitam ya, maaf nih. Saya buka harga 77 juta. Matiknya saya garansi 1 tahun ya, lihat dalam itu, lihat dalam ini no. Ya. Bagi bapak kemarin sudah DP karena memang enggak ada tindak tanduknya, saya batalin, saya jual ke orang lain ya. 2003 B-nya, bannya baru nih, ban baru ya. Bodinya nih. Ya. Masih kaleng, ya. 2003 pajak baru, ban lah baru, lampu baru, matiknya oli matik baru ya, saya garansi ya.
Nih, kalau yang mau nyari murah meriah, ini ada Kijang Janan Raider Kapsul yang biasa dari belakang. Mobil tangan pertama dari baru. Lihat dalamnya. Tangan pertama dari baru. Masih wangi. Ya, pajak telat bulan hari ini, tahun ini ya. Masih double, power steering, power window lengkap. Ini saya buka harga cuma 45 juta saja, ya kan? Ini ya, masih kaleng. Ya. Masih kaleng, lampunya baru, sudah new model. Bagi bapak ibu yang pengen rumahnya sempit, ya ini saya punya Toyota Starlet SCG tahun 94. Ya. 94, body masih kaleng. Dalamnya masih orisinil semua, bersih, wangi. Kaki-kaki enak, AC dingin, electric mirror, RPM semuanya masih berfungsi ya. Dia punya RPM, speedometer, lampu-lampu masih berfungsi. Jadi bapak kemarin yang sudah DP, karena lebih dari 2 hari, terpaksa saya batali, saya jual ke orang lain ya. Kita buka bekas di belakang dulu. Bekas di belakang ini ya. Ya, SCG tahun 94. Jadi kalau mau beli Starlet itu ciri-cirinya di sini ya, bekas di belakang ya, lihat tuh ya, ini masih ada semua nih bawang dari baru nih ya, lihat tuh ya, masih bawa semua ke salonnya ya, bekas di belakang ciri semua. Ini saya buka harga 42 juta ada remote-nya juga ya. Oke, berikutnya lagi ada Kijang Kresta tahun 2000 yang CC-nya 1800. Pajak bulan 7 sudah saya bayar 5 tahun nih. Ya, 5 tahun ya, 5 tahun. Kalau ini Kresta tahun 2000 yang CC-nya 1800. Nih dalamnya. Dalamnya masih orisinil semua. Dalam hanya disarungi, kalau nggak seneng sarungnya saya copot ya. Karena bikin gini juga 900.000 nih. 900. Nih saya buka harga 67 juta ya kan. Nah, peleknya punya yang Grand Luxury 2004. Ya, nah, kalau yang mau nyari Kresta 97, ini ada tahun 97, belakangnya sudah yang new model. Ya. Tahun 97, dalamnya ada orisinil semua tuh. Lihat tuh, kunci ya. Oh, kunci. Kunci ya. Nah, ini tahun 97, lihat mobilnya masih orisinil semua. Ini interior semua masih plastikan semua. Ini saya buka harga 57 juta masih nego, ya kan? Berikutnya kalau yang mau nyari Kijang pickup ya, tahun 90 long 6 speed. Mesinnya kepala merah nih. Kepala merah. Ini baru datang juga nih. Remnya udah rek nih, ya kan? Udah rek nih. Kita buka. Nah, kita lengkap ya. Tahun 90 yang long 6 speed. Para speed ini baru datang, ya. Tuh, yang terlalu lucu. Gampang nih. Ini kepala merah nih. Ya, merah. Ini bukir pajak baru jadi tadi nih, ya. Ini baru balik nama ya STNK. Kirnya telat bulan aja nih, lengkap nih ya. Baru balik nama. Ini tahun 90. Ini saya buka bagi yang mau nyari Kijang pickup nih ya, long tahun 90 6 speed jangan lupa. 6 speed ya, baru harga murah nih. 29 juta saja. 29 juta. Ya. Enak banyak, buat ngarit enak nyari ribut ya, ya bang, semua baru nih ya, 29 juta siapa cepet dapat? Yang ngarit, yang jalan ngarit ini Kijang semua nih ya, ini Kijang semua lihat tuh ya, pokoknya Kijang paling murah 21 juta ya, ini karibonnya batik dua baru ya, ini 51 juta ya. Nah, ini yang kamu nyari Kijang LGX ya, LGX tangan pertama dari baru ya, 2002 akhir sudah new model yang 1800 bensin manual sudah happy ya, jadi jangan salah nih ya, kemarin sudah di DP 5 juta ya, berhubung waktunya sudah berapa hari nggak ada keputusan ya, ternyata saya baktalin uang saya kembalikan semua, kemarin udah DP 5 juta karena janji akhir bulan, termasuk sekarang udah tanggal 2 harus kita jual ke orang lain ya. Ini Kijang LG yang 1800 bensin manual, ini saya bandrol harga 75 juta ya, tangan pertama dari baru asli ya. Kalau mau yang pengen LG 97 98 ada juga di rumah, sama Kresta tahun 2000
yang CC 18 ya, itu sama harganya. RG-nya 56, Crestanya 67 ya. Jadi karena disini muat. Kalau yang lain-lain, pokoknya yang lain-lain sudah saya kemarin, nggak usah saya sebutin. Terus tadi L301 sudah, ya sudah ya. Sudah. Saya rasa review hari ini saya akhiri sekian dulu. Untuk alamat saya, Jalan Raya Tanjung Barat Lama, nomor 148, Poltangan, Pasar Minggu. Nomor telepon saya 0812-800-4015. Terima kasih. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!